diskusi. Yang pertama mengenai PLN Mobile, aplikasi PLN Mobile, ya dijelaskan di situ bahwa aplikasi PLN Mobile itu untuk memudahkan pelanggan komunikasi dengan PLN. Di mana dalam aplikasi PLN Mobile itu ada fitur-fitur pasang baru, ada fitur-fitur keluhan, tambah daya, bayar listrik, bahkan marketplace untuk membeli motor listrik pun dapat melalui aplikasi PLN Mobile. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita sempat sampaikan tadi bahwa di bulan Ramadan ini ada program tambah daya promo, ya terangi berkah Ramadan dan terangi Ramadan, ya di mana untuk pelanggan sampai 5.500 VA cukup membayar tambah daya cukup membayar 202.300. Untuk yang sosial khusus masjid bahkan bila membutuhkan tambah daya sampai 5.500 itu cukup 150.000. Dan yang ketiga kita bicara mengenai TV, baik itu motor listrik maupun mobil listrik, ya di mana kita sampaikan ya selain memang emisi ya, dan dengan penggunaan mobil listrik tentunya bermanfaat buat pengguna, yaitu terutama dari biaya operasional. Kalau kita ibaratkan bahwa 10 km itu 1 liter, sedangkan untuk listrik juga 10 km itu adalah 1 kWh. Nah, 1 liter kalau menggunakan Pertalite itu 10.000, kalau 1 kWh itu kurang lebih itu 1.600. Bahkan kalau punya home charging untuk mobil, ya itu ada diskon 30% ketika mencas di rumah dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Nah, itu yang diskusi kami dan bagaimana kita meningkatkan awareness pada masyarakat untuk penggunaan mobil listrik maupun motor listrik. Demikian. Terkait masukan-masukan yang diberikan Reopos tadi, seperti apa kita menanggapinya? Jelas banyak sekali masukan-masukan positif dari Dewan Redaksi Reopos, ya. Terutama bagaimana meningkatkan engagement lagi, meningkatkan awareness lagi kepada masyarakat untuk penggunaan motor maupun mobil listrik. Mbak masih bujangan tuh, Mbak. Oh iya, siap. Nanti dicariin lah. Jangan tolong. Jangan tolong-tolong. Makasih, Pak ya. Kali sambil bilang lah. Saya kan kita enggak bisa ngopi, Pak, karena kita dipuasa ini, Pak. Nanti kalau ngopi harus kasih PLN, Pak. Saya ada kopi mantap dan cobain ya. Itu kalau udah habis minum kopi, ya 10 menit kemudian terasa manis. Padahal kopi pahit loh.